Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma salatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana kaum terdahulu diwajibkan atas mereka agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang berpuasa pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudaraku, jangan sampai kita keluar dari bulan yang suci ini tidak membawa apa-apa. Dan di antara amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, yakni kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an, yaitu tilawatul Qur'an. Ya ikhwani, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana ya arhamar rahimin. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan dari antum semua. Tammal kalamu rabbunal mahmudu wa lahul makarim wa sana wal judu wa ala nabi Muhammadin salawatuhu ma nahakum riyun wa arqudu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.